Baik, ketemu lagi di Caruma Indonesia. Kali ini satu rumah yang keren view-nya. Depannya green area. Kita lihat tuh, ada taman. Bagus sekali. Dan sebenarnya ada Gunung Salak dan Gunung Pancar, Gunung Pangrango juga yang kelihatan dari sini. Oke, kita akan masuk dan review. Sebelum masuk kita akan lihat teras depan. Nah, ini terasnya. Rapi. Carport bisa dua mobil plus garasi bagian depan, dan terasnya. Oke, ini sebenarnya pintu utamanya. Dan kalau kita masuk ada teras, ya ada ruang tamu kecil ini untuk yang lagi santai, dan seperti itu guys, simpel. Nah, like that. Next kita akan masuk ke ruang family room. Jadi ini slot geser nyaman, nggak makan ruang seperti ini. Oke guys, seperti ini. Lampunya juga sudah drop ceiling. Ruang family room di sini, ruang makan simple. Oops, ini kalau cahayanya dihidupin, ini masih di family room. Saya duduk, dan kalau kita lihat, nah, penampakannya dari sisi lain, like that, ada tangga dan di sana service room. Di sini ada satu kamar. Oke, kita akan masuk ke kamar. Ini bisa kamar tamu atau kamar bawah disebutnya. Nah, satu kamar di bawah. Kita akan hidupin dulu. Oke, like that. Satu kamar di bawah yang sangat asik. Ya. Ini langsung menuju ke teras. Ya. Oke, dan begini penampakannya kalau santai dari depan. Ya. Kita akan masuk ke teras belakang dulu, lebih nyaman. Nah, teras depan sudah lumayan.